Ini penampakan dari Boxe. Jadi saya itu ada nama saya dan alamat Dusul. Dan di sini saya akan boxin. Ini masih disegel ya teman-teman. Saya belinya di Ansan dan baru terkirim. Sekarang beli hari Minggu, terkirim hari Selasa. Alhamdulillah. Ya, rezeki besar. Dan ini bertepat di akhir bulan ya guys, tanggal 31. Baik, kita langsung saja unboxing. Kira-kira bagaimana bentuknya, karena saya juga belum pernah pegang ya iPhone Pro Max 13. Mari kita buka. Oke. Mungkin saya agak kesan karena tangan satunya merekam dan tangan satunya ini harus motong ya guys. Agak kesan mungkin ya guys. Ya. Baik. Kita unboxing pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, santai. Samping. Oke. Samping juga. Oke, ini juga samping. Guys, baik, ini penampakan di dalamnya. Kita buka pelan-pelan. Sini banyak sekali mungkin surat-surat penawaran. Wow, ini ada apa ini? Oh, ada bungkusan pembungkus. Kita buang saja. Ada pembungkus. Ini, oh, dapat double ternyata, guys. Kemarin sudah dibonusi di sini ya guys. Kemarin sudah dapat bonus ini. Ya, dapat lagi. Ini dapat lagi ya casing. Alhamdulillah, terima kasih Mas. Kemudian selanjutnya apa ini? Tupper glass. Oh, enggak ada isinya. Ini apa ini? Oh, enggak ada isinya. Oh, ini hanya pembatas ya guys. Oh, enggak ada isinya, hanya pembatas. Dan kita langsung unboxing saja. Oke, ini bentuknya, penampakan bentuk ini. Oke. Kita geser. Kita rapikan sini. Ini pelan-pelan. Pasti, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini dia. Oke. Kita sudah penampakan iPhone. Nah, di sini malah ada harganya, guys, iPhone ya. Ini 29.000 won ya kalau beli USB C ya. 20 watt power adaptor ya. Ini adaptornya, guys. Oke, kita dapat gratis adaptor. Oke, pastinya kita buang saja. Dan ini dia penampakan HP iPhone Pro Max 13 ya, guys. Saya beli di Korea dan ini alhamdulillah hasil kerja di Korea membuahkan hasil dan semoga nanti bermanfaat. Ini fiturnya walahiroh. Oke. Okay. Oh my god. Ini penampakan iPhone Pro Max. Wah. Oh my god ya. Ini apa ini? Oh ya. Ini kemarin ya. Tagihan guys. Ya, pembayaran karena saya belinya tidak cash tapi dipotong gajian. Oke, tidak masalah. Oke. Baik, beginilah bentuk iPhone guys. Oh my god,
Mengkilap. Luar biasa, yang belum pernah pegang. Begini rasanya pegang iPhone ya guys. Saya juga belum pernah pegang. Oh my god. Mengkilap sekali ya. Dan benar-benar ini iPhone luar biasa. Ya, semoga nanti dimudahkan. Oh, Apple guys. Baik, kita coba menyalakan. Oke. Starting. Mantap, 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 mantap. Cepat sekali ya startingnya. Oke, sudah diisi kartunya. Sebelah mana ya? Oh, sebelah sini. Sebelah sini guys, baru tahu ya. Ini tombol apa saya juga belum tahu. Alhamdulillah sudah bisa digunakan, sudah bisa dibuka. Dan saya bersyukur saya bisa membeli iPhone ini. Semoga bisa bermanfaat ini fiturnya lagi. Dan selalu bersyukur atas mantap. Baterainya 76. Mantap. Ya. Apa ini izin kamera untuk menggunakan lokasi? Izinkan. Enggak apa-apa. Foto. Fotografi itu nanti. Mantap begini. Beningnya. Bening sekali. Ya. Mantap guys. Ini rasanya pegang iPhone, saudara-saudara. Oke, mantap sekali. Oke. Bang Yang. Oh, gitu. Ya, ya. Oke. Baik, mungkin itu saja review dari saya. Semoga ini menjadi hadiah atau sonmul, dan saya lebih semangat lagi dalam bekerja di Korea ini, dan semoga ini tidak mematahkan semangat saya untuk selalu bekerja ya. Oke, bekerja ya saudara-saudara. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih, jangan lupa subscribe channel Gus Jenderal, semoga bisa bermanfaat pada kesempatan kali ini, unboxing iPhone Pro Max 13. Semoga yang belum ditutup, yang belum pernah pegang iPhone ya, semoga segera bisa membeli iPhone. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, comment, and like jika suka pada channel kesayangan Anda ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.